lagi Zulkifli Gaming. So hari ni kita nak main game. Plop plop. So ada orang recommend suruh kita main game Doraemon berhantu. Ha, dia kata Abang Akil main lah. Dia datang kedai Akil, dia suruh main game tu. So tanpa buang masa, jom kita main game hantu ini. Hantu Doraemon. Doraemon. Let's go. Okey, inilah profile kita, Akil Zulkifli Gaming 1. Minta maaf lama dia tak buat video gaming ya. So hari ni kita nak main game yang korang request. Ada orang datang kedai Akil, dia suruh main game ini. Horoemon. Ha, dia macam Doraemon, dia kata game hantu. Eh, ini ke? Aku pun tak tahulah. Dia kata ceritanya ni Horoemon. Dia pasal Doraemon sebenarnya. Cuma dia tak letak Doraemon, nanti kena copyright lah macam tu. So, jom kita main game Horoemon, game hantu Doraemon. Takutnya. Okey, jadi Aki dah masuk dah dekat dalam ni. Aki tak tahu ceritanya macam mana . Tapi nampak macam pada zaman ada nampak kepala kat sana. Aku nampak kepala. Ada kepala. Kepala siapa tu? Hantu. Siapa tu? Ya Allah, seramnya. So, kita boleh masuk dekat mana kita nak masuk. Ya, Afiq Gentang belum masuk lagi. So, game ni game hantu. Dah masuk. Mana kau? Kau kat mana? Aku tak jumpa. Ni. Kau kat mana? Pangkal. Oh, wow. Afiq Gentang dah berubah. Kau berubah kejap je. Okey. Jom, kita pergi ke mana ni? Cari mana? Four player. Sini lah, masuk je lah sini. Okay, aku dah masuk. Kau kat mana? Okay. So, Akil dengan Afiq Gentang. Baju apa kau pakai ni, Afiq Gentang? Tak tahu. Wow. Kan? Okay, ada orang nak join. Dia bawa apa benda tu, burung hantu ya? Tak tahulah. Ada burung. Burung puyuh dekat sebelah. Burung puyuh. Dimakan biawak. Okay. Kita akan main game Doraemon berhantu. Aki dah rakam ke belum ni? Aki ni selalu OCD macam takut dah rakam ke belum. So, Dokodemon. Dokodemondor. Ikut depan dia. Helikopter. Mana? Tu lah pasal yang aku kata bergegar-gegar kepala tu macam kepala hantu. Ha, kan dia bergegar-gegar. Masalahnya kita ni bila nak masuk dalam game ni? Dia apa? Oh, dia kena 3 player juga ke? Tak. Ya, cuba tunggu. Sekejap 5, 4, 3, 2, 1. Go. Kalau dia tak go, kita kena. Okay, jom. Kita leave. Kita main yang 2 orang ke 3 orang? 2 orang je. Orang ni nak join kita kot. Tak ya. Boleh. Jelah. Kita main dengan dia sekali. Okey. Kita bertiga lah. Bermeriah ya. Okey, dah ready dah. Boleh masuk pintu. Ni pintu Doraemon ke mana saja. So kita boleh pergi mana? Dia cium Akil. Kita nak pergi ke mana-mana saja. Teleport. Wow, kita pergi ke mana kak itu? Game ni ada flashlight, ada bunyi ada bising, jump ada jump scare. Doraemon. Wow, ni apa benda tu, dia Cina ni? Ni hantu Cina ke apa? Nobita. Nobita, jom. Nobita. Dia kata, kau siapa? Aku pagi-pagi bangun, tiba-tiba gelap. Oh, ni Aki tolong translate. Semua orang bertukar jadi monster. Ya Allah, takutnya. Nampaknya semua orang jadi hantu. Dia kata, pergi dekat shopping street. Lepas tu, cari kawan dia bernama Doraemon. Dia akan jumpa solusinya. Tapi kena ingat. Hati-hati dengan orang di luar. Alamak. Apa ni? Sejak bila jadi hantu Cina? Okay, kita ada F ni. Tak ada benda. Ni nak pick up barang, berlari. Laju. Okay. Nak pergi ke mana ni, Afiq Gentang? Kita cuma kata dalam ni, almari ni. Dalam almari ni mungkin ada something. Okay, skin shop. Kalau nak bertukar lah. Tapi kena bayar ya. Tak bayar, dia membazir. Okay. Nak tengok dia punya kertas periksa dia. Kertas periksa mana? Allah, kereta peksa dia kosong. Ini malah belajar. Korang jangan malah belajar ya. Nanti mak korang pukul korang. Belajarlah rajin. Jom. Ada bunyi apa tu? Tak apa, jangan risau. Kepala Akil ada api, ada lampu. Siapa menyanyi tu? Find Tanaka in the female toilet beside the construction site. Tanaka, find me at the toilet. Toilet lah, jom pergi toilet. Afiq Gentang. Toilet kat mana? Beside construction site.
construction. Eh. Oh, construction site dekat luar lah eh. Ha. Construction site kat mana? Ni ada tanda tu, hijau ni. Mana-mana kau kat mana? Kau, aku tak nampak muka kau. Oh, jop. Okey. Yang pergi kentang. Sebab game maki dia agak-agak gelap ya. Kita tak nampak sangat. Tapi tak apa. Ha. Yo. Ini ke? Ya Allah, ni tempat apa ni? Orang semayang ke? Betul. Oh, tak tahulah. Hantu Cina ni. Kan hantu Jepun. Oh, dia kalau Doraemon, Jepun. Hantu Jepun ni. Ni tanda-tanda apa benda ni? Interact. Ha. Okey, okey. Boleh, boleh, apa boleh. Ni? Tada. Eh, eh. Oh, kita jalan lagi laju. Oh, jalan laju je. Wee. Kita kena pergi kat tempat kuning. Kuning ni? Ah, jom. Kat kuning je. Terus belok kiri. Kau tahu kan jalannya? Ha, ikut. Sini, sini. Kita pergi ke tanda warna kuning ini. Ha, ini kah? Nah, inilah. Okay, talk. Masuk dalam. Did you see those thing? Mana? Siapa? Masuk dalam. Oh, dalam. Ini toilet perempuan. Wow. Okay, kita dekat dalam toilet. The shopping street must be locked. I won't go with you. Take the key from the toilet. Ni Tanaka ni siapa sebenarnya? Tak kenal. My brother is the staff of the shopping street. Find the car and you can enter the office mansion. Okay. Oh ni. Eh, aku kena tolak dengan Doraemon. Pintu. Aku kena kena kepung dengan pintu. Sama-sama. Oh. Tanaka house key ni. Kunci dia. Okay, aku dah ambil kunci dia. Jom. Okay, kita dah ambil kunci. Jom kita pergi dekat tanda warna kuning tu kan. Berlari. Asal kau lari laju? Boleh tekan tepi ni. Okay, boleh tekan. Tapi Afiq Kentang tak tahulah boleh tekan ke tidak aje. Oh, eh. Dengar macam ada punya hantu. Boleh no ta boy tata. Harap tak ada hantu-hantu dekat sini. Macam mana kau lari laju sangat? Tekan sini sahaja belah bawah. Eh, warna kuning. Okay. Aku dah jumpa. Jom. Assalamualaikum. Eh, tak boleh masuk. Ke rumah dia kat belakang lagi ni? Oh, rumah dia kat belakang lah. Aku salah jalan. Mana nak jalannya? Eh, kuningnya kat situ. Afiq Kentang kat mana? Aku dekat. Kejap, aku sanggup. Mana? Ah, ni. Aku nampak kau. Aku nampak kau belakang. Manalah. So, sini. Mana dia depan ni lah. Wee. Sini kot. Ah, sini. Okey, ada kuncinya. Mari kunci kita buka. Okey. Ya, sabar. Okey dah. Dah buka. Mari kita masuk. Eh. Aki dengar ada orang menangis. Takutlah. Siapa nangis tu? Oh. Sini. Kau kat mana? Aku tak nampak. Aku kat pintu. Sini. Kanan. Keluar, pergi kat aku. Pergi kat aku pandang kanan. Kau kat mana Afiq? Belakang, pusinglah tengok betul-betul. Naik tangga ke? Haa, masuk situ. Ya Allah, takutlah. Mana? Bukan naik tangga. Ini dah masuk. Masuk rumah ni. Okay. Ni, depan ni. Naik kanan. Kau kenapa berdiri je? Kau tengok lah ni, sebelah aku. Sebelah kanan. Kau? Tu? Alamak, apa benda tu? Nobita. Sunio. Sunio. Kenapa Sunio pegang gunting? Dia baru lepas gunting rambut. Dia gunting rambut? Ya Allah, takutnya. Jangan kacau dia gunting. Nak pergi kat dia ke? Boleh tak? Tak nak. Okay. Nak. Kalau boleh, jangan. Biar dia gunting rambut sorang-sorang. Okay. Kita nak pergi ke mana ni? Kita kena cari staff key. Cari kunci pula. Aduh, mak. Waduh. Aku nak cari kat bilik belakang ni. Tak ada. Ya Allah, kenapa Sunionya begitu? Aku rasa nak pergi kat Sunio lah. Tak boleh sekejap, pergi sekejap. Kita check kad tu dulu, baru kita layak lagi. Aku dah jumpa staff. Okay, kat mana? Dekat atas. Dekat atas eh? Aku dah ambil. Okay, open the mansion's gate. Jom. Kena keluar rumah? Keluar rumah. Kau nak pergi kacau dia ke? Kau confirm ke tak nak pergi kat Sunio? Kau pergi lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Abang Sunio. Allahuakbar, la ilaha illallah, Allahuakbar. Kepala, aduh. Aku tak sedar. Allah, Sunio berhantu. Sorry. Kena jumpscare. Jumpscare rupanya, ya Allah, ya Tuhan, Sunio berhantu. Weh, aku dah terperangkap dalam rumah ni. Kena kurung dengan hantu ni.
Asal gelap dah aku mah. Kau kata kau menerangi hati aku. Oh, tidak. Okey. Oh, Afiq kena terangkan lampu punya. Ha, okey pun nampak. Afiq kan tahu mana? Ya, aku dah keluar. Aku dengan depan. Dengan laki ni. Aku kat depan gate ni. Aku kat pintu belakang eh. Pintu belakang ni. Okey, kejap aku masuk. Ni terkeluar balik. Eh. Kau kat mana ni? Ya Allah. Keluar balik. Okey. Ya Allah, sunyo rupanya berhantu. Weh, aku takut game ni. Korang mesti takut kan. Cuba komen kat bawah kalau korang takut. Kalau tak takut, komen juga. Aku nak tahu korang takut ke tidak. Okay, jom. Open the mansion's gate. Nampaknya kita akan pergi ke tempat berhantu lagi. Ni tempat orang Jepun. Hantu Jepun. Dia dekat lah. Kita kena jalan. Dia macam memang lama betul game ni kan. Kita nak menang. Harap-harap kita menang lah, ya. Hantu. Allah. Hantu tu terkebang kenapa? Allah Akbar, hantu kau terkebang. Hantu terkebang. Kejap aku ke? Ya Allah, dah patah balik ke? Janganlah kejap. Ya Allah, Aki dah mati. La ilaha illallah, hantu terkebang pula. Kau kat mana? Aku dah mati, lepas tu aku sampai dekat sini. Dekat ni lah. Mana kau? Kau kat spawner? Ya. Kat rumah siapa ni? Cuba tengok bawah. Cek dah tempat tengok bawah. Kejap. Mana nak keluar? Tengok bawah lah. Tak. Mana ni? Pintu ni? Bukan tengok bawah tadi. Mana? Belakang. Tadi yang kau masuk tu lah. Ni? Ha. Okay. Tengok bawah. Okay. Tangga rupanya. Ha. Okay. Jom. Kuning sini. Oh, kuning tu. Tapi ada hantu tadi. Ya, tadi. Dia dah tak ada dah. Oh, hantu dah tak ada. Dah hilang. Alhamdulillah. Jom. Oh, ada hantu lagi berjalan-jalan kat situ lah. Aku nampak. Jom. Cepat. Buka pintu ni. Mana? Hantu kat sana. Hantu belah kanan. Sini. Korang kat mana? Cepatlah sebelum hantu datang. Dia datang kat aku. Sini. Afiq kentang. Dah, go. Okay, go. Masuk. Allah, berkunci pula kat luar. Ya, dah nampak ada orang melalak. Find the other entrance. Okay, entrance kat tempat lain ni. Kat belakang. Pintu belakang ni, kita dah masuk pintu belakang. Betul. Okay, ni pintu belakang. Boleh masuk. Ada tak? Okay, check kejap. Where did I lose the key? Kuncinya di mana? Kunci. Oh, mak kau. Apa benda tu? Ada orang lah. Vampire Chomel. Hi, Vampire Chomel. Vampire. Vampire. Okay, kita cari dekat vending machine ni. Okay, find the lost key in the vending machine pula. Ya Allah, macam-macam kerjanya. Betul. Dahlah kat luar banyak hantu terbang. Dia ni nak menyusahkan kita kenapa? Allah, aku dengar bunyi hantu lah. Hi. Tak sukalah bunyi ni. Betul. Afiq kentang, vending machine kat mana? Yang warna hijau-hijau ni lah. Oh, kena pergi banyak tempat? Haa, saya satu. Jom. Okay, kejap aku. Oh, ni ada vending machine? Ya, ada vending machine. Cari je vending machine guna. Okay. Tada! Tada, papam. Ting! Oh, dia mungkin ada lost key dekat vending machine ni lah. So, kalau kita tekan tak ada lah kan? Okay, faham. Kita kena check satu pula. Mak, banyak kerja nak buat ni. Betul. Saya dah lah penat, saya dah lah takut hantu. Okey, ni ada vending machine ni. Mansion office okey. Ambil. Okey. Dah jumpa. Ye, dah jumpa. Mari kita pergi balik rumah. Tiba-tiba hantu datang. Dia ni kejap jalan laju, kejap jalan slow. Itulah. Okey, mari kita masuk. Okey, dah masuk. Sini, mana korang? Aku dah masuk. Okey, jom. Afiq kentang, kita masuk ke rumahnya. Harap-harap tak ada hantu. Allah. Abang. Dia pandang kau. Dia pandang kau. Abang. Jangan datang dekat.
Afiq Kentang. Tapi kalau nak tegur dia boleh juga. Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, kita jumpa hantu. Bye. Kau ada ambil kunci ke? Dah. Okey, jom. Yang kat kuning. Jom kita pergi dekat kuning pula. Mana? Siapa yang melalak tu saya tak nak tahu. Sini. Wee. Oh, dekat seberang. Seberang. Dekat seberang perai. Oh, bawah kita tahu yang ni laju dia. Kasut dia yang bawah biru tu. Yang mamat ni seorang tadi hilang. Biarlah dia. Dia dah takut sangat tu main game hantu. Betul. Sebab kita tak takut hantu. Betul. Tak takutlah sangat. Akim. Tak adalah, dia dah tunggu dululah kat sini. Lah, dia memang betul nak buat senang kerja lah. Betul lah. Tada, dah sampai. Okay, jom. Hello. Ini siapa? Oh, jom cakap. Nakamura. Are you going in? Ya, yeah, saya nak masuk. I escaped but Shigeru was not so lucky. Oh, ada orang terperangkap dalam game ini ke? Dalam tempat ni? Watch out for the monster inside. Cari Shigeru. Shigeru. Kau kat mana Shigeru? Oh. Allah, aku dengar bunyi hantu ni. Hey. Betul pun hantu. Oh, Doraemon. Oh, itu hantu Doraemon. Hantu Doraemon. Doraemon dia asal panjang ni. Ya Allah, takutnya. Jadi, apa harus kita lakukan untuk mengilat Doraemon yang hantu itu? Nyawa kita tinggal sikit kot. Mana nak tengok nyawa? Bawah ni ada jadi merah pula kita punya. Oh, merah ni kena lagi lama. Okay. So, lari. Sini. Shigeru. Macam mana? Aishiteru lain. Okay. Sunia. Shigeru. Sunia his dad's key. Sunia pula. Sunio. Banyaknya game ni cari kunci tak habis-habis. Kenapa eh? So, Aki baru faham. Game dia macam ni. Bila nampak hantu, Kita lari. Bukan kita kena jalan dulu macam biasa. Oh, kita pergi terus lah. Ini jalan mana ni? Kanan. Sini. Macam kau punya tiba-tiba terbuka besar kan? Kita tak boleh bunuh hantu ke? Tak boleh. Janganlah bunuh dia. Oh, tu hantu. Dia tengah berjalan sana. Salah pun. Di jalan sana. Mana kau? Wiii. Gambar pun tak buka pintu. Salah jalan. Salah jalan. Betul lah. Betul. Masuklah. Kau ada kunci kan? Aku tak ada kunci. Habis siapa yang pegang kunci? Mana aku tahu? Find a way to enter. Oh. Allah, aku dengar kaki yang tu. Aha. Aku kat mana? Sini, belakang kau. Mana? Okay, sini nampak. Jom. Okay. Kita naik ada atas. Ada apa? Aku jumpa rice. Chicken rice shop. Oh, dekat atas ni. Ini rumah orang. Tak ada apalah. Tak apa. Kita kena nyanyi lagu Otok-otok ini na Enti kata ini nu Tena enti kata Joeru. Masuk le sini. Dia ada cara nak masuk. Maksudnya kita kena check pintu belakang lah biasanya. Betul tak? Jumpa kunci. Alhamdulillah dapat kunci. Macam mana nak ambil kunci tu? Kunci kat mana? Aku nampak, kau nampak dalam rumah. Oh. Sunio house key. Tepi sikit. Okay. Kau boleh masuk? Tak muat ni. Macam mana nak masuk dalam rumah ni? Tadi kau tak dropkan kunci tu ke? Tak adalah. Aki tak pegang kunci ke orang lagi seorang ni yang angkat kunci? Ada kunci. Oi, ada lampu. Kena cek kayu. Find the stair around the shop. Oh. Betul lah tadi. Nah. Dah jumpa dah. Mana? Sini, kejap. Pergi belakang rumah tadi boleh. Ya Allah, game ni pening kepala lah. Okay, belakang ni. Lepas tu. Dah jumpa tangga tadi? Tak tahu. Tangganya mana? Itulah. Aku ada nasi ni. Yang lagi seorang tu mana? Entah. Dalam rumah ni kan? Dalam rumah ni? Ni lah. Dapat apa? Dah. Tangga dah dapat dah.
Okay. Menyusahkan game ini dalam menakutkan, okay, menyusahkan. Okay, lepas tu? Cak. Okay, dah boleh masuk. Dah boleh masuk. Angkat kunci, angkat kunci. Okay. Afiq Kentan angkat. Dah, dah, dah. Okay, jom. Kunci Sunio, okay. Rumah. Lepas tu masuk rumah Sunio. Jom, jom, jom. Kita kena keluar. Rumah dia dekat mana? Jom, jom. Sini lah, depan ni lah. Ya Allah, makin lama makin gelap balik. Kenapa? Depan lah. Ni, sini lah. Belakang sana tu. Jom, jom. Hati-hati, ada hantu di mana-mana. Eh, asal dia tunjuk rumah dekat sana pula. Rumah dia dekat bahagian luar lah ni. Eh, dalam ke luar? Eh, dia kejar aku, dia kejar aku je. Haa. Oh, dia ikut kau. Lepas tu dia tak boleh tu eh. Okey, okey. Tak boleh ikut. Lagi tak. Ya Allah, takutnya hantu ini. Ini ada apa dalam ini? Jom, 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 jom. Kat mana? Nak jalan eh? Masuk dalam eh? Yang warna kuning tu lah. Jom, satu, dua, go! Weh, dia ikut aku. Hey, Allah, Allah. Keluar, 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 keluar. Habis Azim. Kesian. Dah lah, aku pegang kunci. Ha, nasib, nasib. Ambil, ambil kunci. Ambil kunci. Okay. Eh, aku kat mana? Afiq kata kat mana? Kat mana? Kat kau je. Okay, jom. Jom, tu lagi. Dia tak boleh lari dulu. Ada hantu baru lari. Ya, ya, ya. Tak tahulah. Dia, dia ada... Sini, sini. Sini. Dia tak sukanya bunyi hantu berjalan. Allah, hantu ada hantu. Allah, hantu, hantu, hantu. Jangan pandang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak ada. Eh, dia kena aku pula. Kau pergi cari lah tempat yang kuning tu. Terlalu susahnya, ya Allah, game ni. Ini ke rumahnya? Bukan, bukan. Belakang lagi, belakang lagi rumahnya. Oh, rasanya kalau tak nak kena hantu, kena pergi kat lampu lah. Rasanya lah. Ya Allah, ni jalan mati ni. Kat mana? Kau kat mana? Rasanya kena keluar lah. Ke tidak? Oi. Ha. Bukan. Tak ada, bukan. Cerita dia mana? Ada, ada, ada. Aku pegang. Jangan mati je. Fik kentang, jom. Dekat depan sana. Dekat depan sana tu jalan masuk dia. Mana? Masuk-masuk dulu. Masuk dalam rumah dulu. Okay. Jatuh-jatuh. Oh, hantu tu. Ha. Oh, kita boleh pergi. Jom, jom. Jom, lari. Ya Allah, susahnya. Boleh lari ke? Keluar. Tak ada, tak ada jalan. Alah, rasa keluar. Rasa bahagian luar lah. Jom, 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 jom. Keluar lah. Allah, jalan mati ni. Baik, dia ada depan tu. Jom, 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 jom. Kita lari-lari. Jalan ada hantu banyak. Jalan mati, jalan mati, jalan mati. Oh, oh, nampaknya kita kena bahagian. Eh, dia datang, dia datang. Sekejap. Lalu, lalu kanan. Sini eh? Sekejap, sekejap. Boleh, boleh, keluar, keluar, keluar. Jom, 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 cepat. Lari, lari. Lari, lari. Kita berlari. Allah, aku dengar bunyi hantu. Aku tak sukalah bunyi hantu ni, Afiq Kentang. Cik, masuk rumah, masuk rumah. Sini, sini. Lepas-lepas je rumah ni. Ya Allah, susahnya kena takut. Patut kita keluar terus tadi, oh, kan? Nampaknya kita buang masa banyak kali. Jom, 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 jom. Oh, ni, ni, sini, sini. Lari, lari, lari. Okay, okay, selamat, selamat. Kat luar ni pun ada hantu juga. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay, selamat. Belok kanan kan? Ah, betul lah rumahnya di luar. Ni rumah. Eh, dia ada. Ada. Allah, aku nampak hantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Eh, pergi sini. Eh. Oh, hantu, hantunya tak. Leje, leje. Hantu dia slow, hantu dia slow. Pusing balik, pusing kiri, pusing kiri, pusing kiri. Kiri, okey. Lai, 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 lai. Macam lay, mana ni api gentang, aku kau, takut. Kau ready ke kunci, belok ki. Kiri. Allah, eh, eh, mak aku hantu. Hantu Sunio. Aduh, 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 aduh. Sekejap, alah, aku pun kena. Tak apa, tak apa. Kita mati di sana. Let's go, let's go. Tak apa, tak apa. Kita, itu punya mayat di situ. Mayat kita di sana. So, kita kena ambil kunci kita balik. Ha. Hantu Sunio pula. Sunio ni dah berhantu. Ya Allah, hai, cepatlah habis game ni. Oh, ni, 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 kunci ke? Ni kunci. Sunio.
Kau dah angkat eh? Belum. Okay, masuk. Allahuakbar. Nak buka. Tak tahu. Rice. Ada nasi. Nak nasi. Dia dekat depan sana. Sini ikut. Kita kena, macam mana nak masuk rumah dia? Oh ni. Ni ada buat apa benda ni? Light. Okay, tada. Oh ni lah. Oh, lalu daripada belakang rumah dia. Ya Allah, kita punya lah terpusing-pusing tadi. Terpusing-pusing kau jamik. Okay, masuk rumahnya. Okay dah. Assalamualaikum. Find a solution to pass around the tunnel. Nak masuk tunnel. Gimana sih? Allah! Terkejut aku. Oh, Abang Syah kat belakang kau punya. Aku ingatkan hantu punya hantu. Punya Abang Syah datang. Okay. Tunnel is finished. Before the opening, it must be ensured that everything is safe. Before opening, pastikan semuanya okay ya. Drive with the passcode. Switch on. On. Okay dah on. I'll get a shovel from the garage. The tree. Jom. Dia suruh pergi ambil penyangkuk. Tapi lah, aku nak buka pintu okay, dulu. Okay, buka pintu. Duk cium pintu ni, mana dia terbuka Ya Allah. La ilah. Okay, mari kita keluar. Kat mana? Kat luar mana? Ada penyangkuk. Penyangkuk pula apa? Ada cuba. Cangkuk. Dah angkat. Jom. Find key under the playground. Oh, buat kat luar. Allahuakbar. Jauh. Nak pergi kat taman permainan pula. Tempat Sunio, Doraemon main-main pula. Dah kat luar dah lah banyak. Ada air. Bukan air ni. Untuk apa air ni? Air ni kita boleh lari laju. Tak payah cool down. Ya ke? Wee. Kita berlari. Kejar. Aku nampak hantu. Kejar. Aku nampak hantu. Kejar aku. Oh, dia kejar kau rupanya. Aku kejar hantu kan? Hantu kejar aku. Oh, hantu tengah kejar aku, kau. Kejar aku. Ish. Aku macam tak boleh nak terje patah balik. Hantu? Kesian. Hantu boleh tu masuk dalam ke? Tak kan? Sekejap, aku pergi kat playground sekejap. Hantu tu kejar kau je. Sunio. Lari. Kenapa kau laju sangat? Ha? Sebab aku dah dapat apa? Dekat vending machine air. Ke sebab makan nasi. Tada. Okay, kita ambil ni lagi. Ni playground. Dah sampai playground? Ya. Jom. Mana ni? The tree sini. Nak masuk mana ni? Sini, aku dah jumpa dah kunci. Jom. Ada air ya? Patah balik. Pergi kat tempat tu. Guna. Oh, kena patah balik. Ya Allah, sini. Sekejap, dapatkan air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedut air. Bukan. Ini bukan. Itu bukan. Ini jangan kenapa? Lalu situ. Jangan okay. Lalu situ. Hantu. Okay. Salah jalan leh. Aki patut tunggu je tadi. Ya Allah, air Akil dah habis rupanya. Kita kena patah balik rumah ni. Patut Aki tunggu je. Biar Afiq kentang je seorang pergi kan. Jangan. Apa yang penting? Kerja sama. Ini apa ni? On lampu. Oh, kejap eh. Kita minum air kejap. Air Coca-Cola. Air tu ada apa? Kena tengok juga nombor kat air tu. Kalau kosong? Kalau dah kosong tak boleh tu lah. Oh, dia ada limit lah. Okay. Mari kita pergi rumah Sunio balik. Game ni lamanya. Ya Allah, cepatlah habis. Betul. Aki penat dah main lari-lari ni. Dah tak boleh lalu gate depan ni? Ya, gate depan tak boleh. Kena lalu gate belakang. Aku tunggu kau. Aduh. Oh, Allah, hantu kau dekat belakang tu buat apa? Aduh. Lari. Cepat lari. Ah, hantu makanlah sayang tu. Hakim penat nak lari. Respon kat mana? Tak tahu. Cik mana guna memang tu. Jauh kau spawn balik. Dan dekat dah tadi. Tapi nak buat macam mana dah hantunya begitu? Ya Allah, gelapnya tempat ni. Kena on lampu kiri, sebenarnya. Belok kiri tak ada hantu kan? Ke kiri situ lah tadi pintu masuk. Kan? Kena. Jalan. Okey, hantunya sudah hilang. Okey. Alhamdulillah.
Jom 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 kita pergi rumah hantu. Jom 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 heboh heboh. Ada pen drive. Okay, on on. On cepat. Okay, 9900. Passwordnya apa? Open the tunnel sikit. Kat mana? Keluar keluar keluar. Apa tu? Kena keluar balik ke? 9900. Lebih kat situ ke? Kena keluar balik eh? Alamak. Ya Allah, keluar masuk, jauh keluar ni, masuk tak berhenti. Ya Allah. Ada air. Ya, jap. Sabar kau, aku potong kau. Belok kanan. Aku potong kau. Allah, aku tiba-tiba macam ni, ada hantu. Ha-ha. Aku dah agak. Allah Akbar. Berlari berkejaran. Berlari berkejaran. Seperti taman. Okay, ni. Eh, aku sebelah kau, aku sebelah kau, aku sebelah kau. Kau kat mana? Kau kena kejar hantu ke? Haa. Kesian. Lajunya Afiq kentang ni. Haa. Sini. Masih kau nampak aku. Tunnelnya di mana sih? Jauh betul, jauh benar. Belok kiri. Eh, bunyi apa pula makcik ni? Okey, sini. Sini, sini. Diam, tak nak dengar kau melalak. Ada bunyi makcik. Jangan melalak. Makcik hantu. Diam kau makcik. Cepatlah hantu. Ya Allah, mana nak balik ni. Aku nak balik cepat. Okey, jom. Yes. Okey, dah buka. 9900 eh. Pergi dekat rumah cikgu pula. Rumah cikgu pula. Minum air, minum air. Ha? Mana-mana? Sini air. Air dia belah kiri. Okey. Wah, ada tiga eh. Okey, satu dah tiga. Kita lari terus. Nyam-nyam, let's go. Jom-jom kita pergi rumah cikgu. Jom-jom, alih-alih-alih. Jom-jom-jom. Rumah cikgu mana? Teruk je. Cikgu jamik lah. Tiba-tiba cikgu pun dah jadi hantu. Betul. Okay. Dah sampai rumah cikgu. Dah masuk. Masuk. Masuk tak pergi sana. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu ada di rumah. Fine teacher. Cikgu tak ada dalam rumah ni. Ada. Nampak. Oh, bukan cikgu ni, bukan cikgu ni, bukan cikgu ni. Eh, ada hantu ke? Haa. Kat mana? Jump scare. Nasib baik aku tak kena jump scare. Kat atas kot. Cikgu. Eh. Masuk. Check. The worst student have been done. Dia kata, ya Allah ni pergi ke sana ke sini. Bila nak habis ni? Betul, dah berapa minit ni? Ya Allah, cukup. Yeay, dah habis. Tak habis pun. Dia tak habis pun sebab ada panjang lagi. Aku rasa macam dah panjang sangat kita game ni. So kita stop je lah. Ya, sampai di sini. So korang rasa macam mana game ni? Cuba komen kat bawah. Bagi Akib, best memang best. Betul. Kena kejar. Tapi dia memang punya best. Jalan cerita dia lama sangat. Bila nak habis je, nak jalan pun lambat. Kena kejar hantu lagi. Aduh. Yang terima kasih sebetulnya video kita kali ni. Macam biasa jalan betul. Like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.